saya mau buktikan kalau kita nggak main-main sama Densu ya. Lihat line cheerleaders kita. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Martabak nih. Sikat lu. Baik-baik aja apa enggak? Enggak sih. Kalau enggak gua terusin, tak pernahkah kau sadari kaulah yang kan ku sakiti. Maka dengan ini resmi Sombong United gua bubarkan. Iya. Hai semuanya. Jadi hari ini ada kegiatan kesehatan ya. Kita mau olahraga, tapi olahraga sama orang spesial ya. Orang spesial yang biasanya nantangin orang tuh main basket. Julukannya pebasket sombong. Tapi dia nantangin kita main bola. Nanti kita mau seru-seruan main olahraga, mau sparring sama Densu. Kita lihat nanti timnya siapa. Kita bawa tim kita aja nih, tim penyanyi-penyanyi dari label DAD. Ada Aksin si rocker, ada Daniel Patinama sang R&B soul, ada Denanda si poppers. Mana poppers? Ada Denanda, ada Roy. Tuh ini juga nanti jadi cheerleaders. Jadi cheerleaders. Goal, goal, harus menang. Give me a P, give me a E, give me a T, T, Y. Kita punya cheers pom-pom namanya. Ada satu, ada dua yang selain ini satu. Kita serius banget hari ini guys. Serius banget karena walaupun nama pertandingannya one on one, kita bawa keroyokan. Ada Dimas juga sana. Ini tim kita di SFC sebenarnya. Minta diperbantukan. Oh, siap. Kalau kita nggak ada kiper kan? Negara. Sama negara ini kiper mantep nih. Kalau bola udah ditangkap sama dia pasti lengket. Ya iyalah ya. Ada Limas juga nih. Limas mana Limas? Limas ngantar anaknya ke mobil. Karena kita nggak ada persiapan, kita nggak tahu mau pakai apa bajunya kan. Mau bikin kostum udah telat. Kemarin aku minta kostum Judika waktu main futsal tuh, kayaknya agak-agak udah mulai melepuh ya warnanya. Nah kita minta tuh dia. Hanya Limas nih yang mampu nih. Mesternya kemarin udah jadi nih. Walaupun tidak ada nama, tidak ada nomor ya. Yang penting ada kostum kita. Ini kostum kita nih. Merah. Walaupun MU sudah disaingi Manchester City dengan treble winner, tetap merah di hati ya. Sip, kita lagi tunggu tuan rumah. Tuan rumahnya gimana? Masa undangannya nyampe duluan? Densu mana? On time. Dia janji jam 6 main kick off. Olahragawan setengah 6 nih. Setengah 6 belum nyampe. Kita jam 5 udah nyampe. Ketahuan kan bakal menang siapa nanti? Kita lihat nanti. Kalau kita ada cedera, ada dokter Aksin. Betul. Dokter, mereka pasti nggak punya. Kalau kita ada yang bersedih, ada. Mama. Mama. Ah, ini dia Limas nih. Thank you Mas ya. Persiapan kita yang hanya by telepon sehari. Ada kostumnya kita ya. Saya mau buktikan kalau kita nggak main-main sama Densu ya. Tim kita nih, lihat line cheerleaders kita. Semuanya kita siapa? Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Karena ini hari Minggu ya. Judika. Glory, glory. Kok jadi glory, glory, Judika? Ini gua nggak request loh ini. Oke, kita tunggu kamu, Densu. Simbol T ini artinya terluka. Tadinya kita pesan sebenarnya AT, aku yang terluka. Cuman karena dadakan, salah cetak, dan dia mungkin salah dengar. Jadi terlukanya doang. Tadi tuh pakai kaos putih, sekarang ganti merah. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa. Iseng aja, karena ada yang suka datang, ini gak ada kerjaan. Ini, ntar lagi gak datang, gua ganti lagi putih. Sampai dia datang, berapa kali ganti gua. Mau perkenalkan tim gue ya. Tim gue ini udah gue persiapkan matang-matang. Ada tim yang namanya back, udah biasa. Ini tim yang akan mengalihkan perhatian pemain. Dia nanti di lapangan dia gak akan ambil bola, cuman gitu aja.
janji orangnya tepat waktu. Iya mas. Kita udah ganti baju, masnya baru datang. Saya udah ganti istri tadi. Ganti baju mas. Oh ganti baju. Ini gua bawa nih tim gua nih, biar gua perkenalkan dulu, ini gak main-main. Iya. Ini penyanyi. Oh ini penyanyi. Ini penyanyi level gua semua. Cakrakan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Aksin. Halo bro. Halo. Oh ini penyanyi semua ya. Dari tim kru gua semua. Asisten manager, roadman. Oh jadi penyanyi. Geng-geng penyanyi lah ya. Main band sama. Pas gua udah bawa tim gua geng bandit. Anak basket semua kan? Enggak. Gua enggak main sama anak basket. Udah mulai gak bisa sombong di basket? Itu enggak sih sebenarnya. Lebih ke, gue dijauhin ya. Akhirnya datang dia tuh. Ya telat tuh, lihat tuh pemain kita udah di lapangan. Dia baru terus ngajaknya sendiri-sendiri dulu. Emang gue takut. Disuruh pemanasan, gue bilang udah panas, gue ngeliat dia aja udah panas gue. Soalnya ini tampangnya sangat memancing emosi. Dia kayak jojon gitu mainnya, celananya kayak jojon. Lu pemanasannya gitu? Iya, jadi banyak yang gak tahu karena kuncinya di sini kan? Di pinggul ya? Pinggul, jadi kalau lu nyamping, nah dia kan gitu. Nah lu taruh sini. Jadi pinggul lu tuh enak dia. Oh iya juga ya? Digoyangin. Enggak pinggul sih gue lihat itu. Lebih kemana? Ke dia. Lebih pinggul. Mana pendukung? Let's go. Ini adik gue. Oh, ini. Oke, siap. Penyanyi. Siap. Oh, ya. Daniel pakai nama. Oh, siap. Maaf ya. Lu kalau penyanyi. Siap. Nanti lu support dong single-singlenya. Iya, gue support. Mereka udah gue ajarin sombong. Cuman makin gak laku. Gue laku tuh pebasket sombong. Gue belajar dari mungkin orang tuh gak pernah pengen lihat gue rendah hati udah. Jadi harus ada satu yang dikorbankan masuk neraka. Iya kan. Jadi udahlah gue terima deh pengorbanan itu kan. Sombong banget ya. Iya. Dia kira dia kalau gak sombong tuh udah masuk surga gitu. Eh lu ingat loh, Jesus die on the cross. I know. For us. Iya. Let me go to hell for you. For itu fungsinya menghalau bola yang ditendang ke gawang biar gak gol. Siapa aja? Gue sih udah siapin, tapi kalau lu ngerasa, oh gue gak mau, gue mau ada kiper gue juga gitu. Gak usah, kiper lu aja. Ya bebas, gue mau apa. Terus mainnya gimana? Mainnya one on one. Jadi kalau misalnya lu ngegolin, lu nyerang lagi. Gue dulu gitu? Lu nyerang. Berapa kali? Kalau lu ngegolin, nyerang lagi. Kalau enggak gantian. Gantian. Kalau lu defend ini, lu ambil bola gue, lu bisa cetak juga atau gimana? Boleh langsung nyerang. Misalnya gue dapet nih bola lu. Gue langsung nyerang boleh? Boleh. Enak defend. Dan enggak ada out. Enak defend ya? Iya, yeah, dan enggak ada out. Iya. Yeah. Yeah, gue defend-nya lah. Oke. Okay. Posisinya dekat situ kan? Oke. Okay. Berarti kiper milik semua ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Hidup jadi kaya. Saya tahu.
Salah ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Coba kita kasih lagu ya. Gua mau kasih satu lagu dulu buat lu. Hei, hei, apa tuh? Nada, nada. Bisa diam enggak? Bisa diam enggak? Ini nada biasa. Kasih nada. Bagaimana kalau aku sudah baik-baik saja? Baik-baik saja. Wah, lu ngina gua lu ya? Bukan, gua nanya baik-baik aja apa enggak? Enggak sih. Kalau enggak gua terusin, tak pernahkah kau sadari kau layangkan ku sakiti. Tuh pakai kupluk bang. Nah ini orang nggak tahu nih kenapa gue suka pakai buff nih. Jadi kalau gue udah pertandingan seru banget dan gue mau cari kemenangan, ini gue tutup. Tuh biasanya gue memotivasi diri gue untuk jadi nggak boleh kalah. Sikat walaupun udah capek, habis-habisan semua. Jadi kalau kalah tuh nggak nyesal. Makanya tadi pas empat sama, napas sebenarnya udah habis juga. Gue pakai nih langsung tuh di sini dingin. Kayak ada gambaran. Nanti ambil kanan, kiri, tendang, pojok-pojokan, gol ya. Ya hati-hati kalau gue udah pakai ini ya. Teman-teman, kita sekarang main game mini soccer 7 lawan 7 sama timnya Densu. Nah ini dia timnya. Salah! Kita lagi mau bikin strategi. Tadi kita udah main 1 on 1, menang tipis. Sekarang kita main game mini soccer 7 lawan 7. Kita atur formasi dulu. Kita ada 8 orang, jadi nanti cadangan 1. Kita pakai berapa mas? 3? 3, 2, 1. Ada 5 di tengah, belakang, kiri, kanan? Ya, kiri. Kiri, Daniel di kanan ya. Nanti dua, gua sama Petui dulu di tengah, main di depan. Ya, itu dulu, terus dulu. Yuk, semangat mainnya. Oke? Okay? Glory. 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 Kita berdoa. Glory, Judika. Glory. Judika Gaspol. Nah, pertama biasa kita kasih dulu 3-2. Habis ini ya tadi lagi emang ngepur apa gimana bang tadi? Kita itu sebenarnya niatnya tadi mau ngepur ya, tapi ternyata tanpa niat kita udah sudah kelibas duluan. Ini ketahuan nih penyanyi kita nih kurang olahraga ini. Visi misinya masih bisa kayak bagaimana kalau aku tidak. Masih stabil. Tapi salah dalam pengucapan. Karena lagu itu judulnya bagaimana, bukan bagaimana. Kalau tadi ada bagaimana, enggak ada. Kita siapkan Pak Dokter tadi untuk sebenarnya tim kita kalau ada yang kena lato-latonya. Yang kena tim dia ternyata. Jadi ini masih aman. Dokter belum kepake. Gimana kondisinya habis main nih? Laper, dari awal gua memang udah kelaperan, udah gemeter. Makanya wajar lah Mas Ilya. Kita kasih 3-2 nih abis makan martabak nih. Sekat. Tadi sempat jebolin ya Pak? Oh iya dong, kan tadi 2-3 kan? Nah 1-1. Kira-kira hasil akhirnya berapa nanti Pak? Nomornya berapa? Nomornya berapa weh? 73 aman gak? Kalau 73 kan kasihan mereka gak ngebobolin lagi kan gak enak. Harus nambah lah, 75 lah. Ini nih kalau pemain ketemunya sekian setahun juga kagak, ini gak ada latihan-latihan ini. Diajak main, gue telepon atu-atu. Bisa main? Bisa. Sengaja gue bawa satu dokter tadi, tapi belum kupake. Jadi gimana tim gue tadi? Saya tanya. Bijinya pecah. Bagus tuh buat thumbnail. Tim gue gimana? Penyanyi-penyanyi nih? Bagus-bagus ya main bola ya? Ini baru keluarin dua single yeah. Di label gue. Coba nyanyi dulu. Bukan kamu yang salah menerima. Udah. Nah, Pak Dokter, rocker ini, rocker. Suntik. I got another confession to make. I'm your fool. Rocker dia. Rocker. Jadi ini semuanya beda. Ini R&B, ini Ardan B. 1
feel like a dream come true too. Just wanna be with you, tree. Girl, it's plain to see. Cause you're the only one for me. Siap. Boleh. Ternyata ini apa gengnya Judika banyak penyanyi-penyanyi berbakat. Gus, tapi gue seneng sih Jud, maksudnya lu mengawal mereka dengan popularitas lu, mengawal mereka dengan kedewasaan dan pengalaman lu, sehingga lu bisa jadi terang lah buat penyanyi-penyanyi muda sekarang yang mungkin sulit juga nih berkompetisi di era sekarang, ya kan? Iya. Makanya gue lihat lu kan, lu juga orang kita dulu, kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Stamina kan juga sangat menentukan. Iya betul. Orang tahu kadang-kadang kayak gua tuh kelarnya di idol, padahal dari kecil udah main bola, udah nyanyi gitu. Jadi bisa sampai sekarang tuh harus stamina ini kelihatan nih. Ini yang nyanyi sampai jam-jam 3 pagi kelihatan. Iya, kalau nyanyi itu kan sebenarnya stamina juga perlu, hampir semua cabang, tinju, bola, basket, stamina number one. Jadi kalau misalnya kita apa pengen konsisten, kita memang harus rutin juga jaga stamina olahraga sih. Karena fighting spiritnya pasti di situ akan main. Karena orang olahragawan kan dia sportif, kompetitif dia, tapi dengan cara yang baik ya. Cakep, bagus nih. Dokter Dins. Lu bisa nyanyi ya? Enggak bisa gue. Iya. Tadi gua lihat kurangnya. Iya memang. Anjir. Bangset. Udah main bola lagi. Menang kan gua bilang apa? Kita mah kalau enggak menang menangis. Thank you. Pak, super. Nanti bayarannya ya. Thank you. Coba bayar tadi. Udah lu bayar. Saya golin banyak. Hari ini tim gua kalah. Kalah kan? Berapa skornya? 9-4. Maka dengan ini resmi Sombong United gue bubarkan. Iya, betul. Karena kita sudah kalah oleh Judika, iya. Dan yang gue bingung adalah anak-anak muda sekarang kalah semangatnya sama orang yang udah lebih berusia. 4-2, 4-4. Iya, iya. Aneh gitu loh. Marahin aja tuh. Memang anak muda tuh gak boleh cengeng-cengeng. Jadi fight sampai fight until the end. Kalah gak apa-apa, yang penting semangatnya gitu. Itu yang gue bilang sama anak-anak itu. Nyanyi juga gitu. Jangan mau suksesnya doang, prosesnya jalani. Bener. Kalau mau sukses harus siap sakit. Kalau mau sukses harus siap kecewa. Kalau mau menang harus siap kalah. Lagu gua ke semua tuh. Iya. Lagu-lagu galau. Oh, jadi lagu tersakiti, ya. Tersakiti, kalah. Bagaimana kalau aku tidak, kamu sih bukan aku. Aku baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kau pernah lihat orang Makassar pukul orang Medan? Belum. jangan sempat. Ngobrol, jangan kita ngobrol. Itu dia ada. Dia udah bubar katanya. Sombong United udah bubar. Karena kalah sama tim Judika. Tuan suka orang Jumawa ya. Lagian, lihat dong motonya. Sex and football, mana nyambung? Sex and football. Iya. Dia main bola udah kalah, kita ajak nanti main trail. Tadi gue bilang 75 tadi ya. Gila, jadi 94 ya? 94. Itu udah gue pur tadi, nambah. Tapi kaki udah kram dua-dua. Lalu ngepres. Tapi oke lah. Kita menang 9 gol. Mantap. Jadi kita udah kelar main bola hari ini melawan tim Densu dan memang luar biasa mainnya, dan aku hari ini jadi pemain bukan penolong. Jadi karena alhamdulillah semuanya selamat dan enggak ada yang cedera. Jadi aku ikutan main tanpa harus ada embel-embel dokternya. Cuman aku tetap siaga, mana tahu ada yang cedera tadi, aku bisa langsung ngasih pertolongan pertama. Dan luar biasa hari ini, kita semangat terus bermain. Seru lah. 4-9 ya. Kaki gua biru-biru, lihat tuh. Biru. Tuh. Biru. Oleh-olehnya luar biasa. Mudah-mudahan rutin ya. Oke guys. Thank you guys.
Dadah. Jangan lupa saksikan, komen, like, and subscribe. Bener kan?